Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala bahwa pada saat ini di pagi yang penuh dengan nikmat Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, kita menjadi salah satu bagian daripada hamba-hamba Allah yang mengambil kesempatan yang begitu indah dan luar biasa untuk menikmati segala pemberian-pemberian Allah dengan aktivitas sujud kita, ibadah kita, ketaatan kita yang kita istiqomahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat kita bangun dari lelapnya kita tertidur, ada selipan doa yang begitu indah setiap harinya. Rasulullah mengucapkan ini doa, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada kesegaran jasmani, ada kesegaran rohani, ada tajaddud, ada sebuah kenikmatan tersendiri setiap kita bangun dari nikmatnya kita tertidur sementara untuk memperbaiki dan memperbaharui segala macam-macam baik bentuk perintah dan juga larangan yang sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini dan beberapa hari ke depan, kita adalah merupakan bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diseru oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini hampir setiap datang bulan suci Ramadan menjadi sebuah haddun, sebuah motivasi tersendiri bagi setiap umat-umat Nabi Muhammad yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang padahal puasa Ramadan ini adalah bagian daripada jenis ibadah yang Allah hidangkan dari aneka macam ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada umat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua bahwa baik itu ibadah puasa, sholat kita, membaca Al-Quran kita, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, baik itu yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, itu hanya sebagai wasilah, sebagai perantara atau sebagai jalan bagi setiap kita untuk menapaki agar menyampai sebuah tujuan yang begitu mulia, al-wusulu ilallah, yakni sampai perjalanan spiritualitas kita menghadap ke perjalanan menuju keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu saya garis bawahi bahwa kita sadar betul bahwa hukum taklif, kita selaku pelakunya disebut dengan mukallif, sedangkan bentuk-bentuk perintah ataupun larangan ini disebutnya mukallaf, bahwa kita adalah menjadi bagian dari awal kita akil dan baligh, istimrar terus menerusnya perintah yang Allah berikan yang dilisankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa baik itu perintah ataupun itu larangan sebagai jalan bagi kita semuanya untuk menuju keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sekali-kali ini ibadah hanya sekedar menjadi kegiatan yang rutinitas belaka.
Dalam arti, solat hanya sekedar sujud, baca Al-Quran hanya sekedar membaca, puasa Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan haus belaka. Tujuan daripada ibadah itu sendiri bukanlah itu semua. Namun ada cita-cita yang luhur, cita-cita yang istimewa yang disampaikan dan dilisankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari sekian banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kriteria daripada karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dua karakter ini apabila dimiliki daripada umat Rasulullah, itu akan lebih memudahkan mereka untuk menikmati dan memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikutip di dalam kitab Akhlaqul Lil Banin oleh Syekh Ahmad Baroja, beliau mengutip daripada hadis yang sahih, daripada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam, inna awwala ma yukthirun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Ketahuilah, paling banyaknya dari sekian banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena ada dua faktor yang menjadi penentu mereka sukses di dunianya, bahkan mereka sukses di akhiratnya. Ma yudkhilun nas, apakah sesuatu yang bisa menyebabkan umat Rasulullah begitu mudah menikmati surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab yang pertama oleh Rasulullah, taqwallah, takwanya seorang muslim yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah, itulah dia pribadi yang menjadi pribadi diberikan kemudahan baik dunia dan akhiratnya menikmati segala pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tempat terakhir mereka menikmati indahnya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertanya, takwa itu ada minimal dua sisipan atau dua pesan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Isi daripada takwa itu, pertama khaufun billah wa roja'an ilallah. Pertama, menimbulkan rasa takut yang dahsyat kepada Allah. Yang kedua, ada harapan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manakala mereka menunaikan baik itu ibadah sholatnya, baik itu membaca Al-Qur'annya, bahkan ibadah puasa di bulan suci Ramadannya, tidak menjadi sebuah rutinitas belaka, akan tetapi mereka maknai setiap ibadah yang merupakan titah dasar yang ditunjuk langsung oleh Allah untuk menjadi amanah yang buat yang luar biasa buat umat Nabi Muhammad. Mereka maknai setiap mereka ruku, mereka maknai setiap mereka sujud, mereka maknai setiap mereka tahiyat awal maupun tahiyat akhir sebagai taqarruban ilallah, jalan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia merasakan betapa indahnya dan nikmatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia telah mencapai sebuah derajat atau magam yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah ibnu Alwi Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Orang tersebut telah menemukan hakikat daripada muraqabatun ilallah, merasakan bahwa dirinya selalu berada di dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, siapakah tipe umat Rasulullah yang bakal mudah menikmati indah dan luar biasanya surganya Allah? Mereka disebutkan oleh Rasulullah, wa husnul khuluqi, adalah pribadi muslim yang menjaga akhlaknya baik di hadapan Allah
maupun di hadapan sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak memelihara sikap dengki. Mereka tidak memelihara segala macam penyakit hati yang menyebabkan diri dia jauh daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dua pesan ini bisa menambahkan rasa semangat kita untuk menikmati hidangan-hidangan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia yang sementara ini, untuk semakin kita tingkatkan kualitas taat, kualitas ketakwaan, demi mengharap ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.